Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel Ustazah Iza. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, mari ikut Ustazah untuk membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk video kali ini adalah berkaitan dengan modul minggu kelima 2021 untuk tahun 2. Mari kita teruskan dengan muka surat yang pertama. Oke, pada muka surat pertama ini adalah subjek adab dan akhlak Islamiah. Mari kita baca nota. Aurat lelaki adalah antara pusat hingga lutut. Aurat perempuan adalah seluruh anggota badan kecuali tapak tangan dan muka. Oke, ini adalah berkaitan dengan aurat lelaki dan aurat perempuan. Oke, baik. Arahan untuk muka surat pertama ialah murid-murid perlu menyalin semula nota di atas dan tulis di kotak yang disediakan di bawah. Oke, jelas? Oke, Ustazah terangkan sedikit. Kotak pertama, yang ini, tulis di sini. Oke, dan kotak yang kedua, tulis di kotak bawah ni. Manakala yang ini, tulis di sini. Dan yang ini, tulis di sini. Oke, faham? Baiklah. Kita akan pergi ke muka surat yang seterusnya. Oke, baik. Untuk muka surat seterusnya, padankan tugas malaikat dengan betul. Mari kita baca nama-nama malaikat. Israfil, Israel, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, dan Jibril. Ini adalah tugas-tugas malaikat. Penjaga syurga, meniup sangkakala, mencabut nyawa, penjaga neraka, menyampaikan wahyu, mencatat amal kebaik, dan mencatat kejahatan. Oke, seterusnya Ustazah akan tunjukkan satu-satu jawaban kepada muka surat ini untuk memudahkan anak-anak semua. Malaikat yang pertama, Malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup sangkakala. Oke? Malaikat Israfil meniup sangkakala. Garis ke sini. Seterusnya, Malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah pencabut nyawa. Oke, tugas Malaikat Izrail mencabut nyawa. Jadi, kita akan gariskan ke sini. Oke, jelas? Seterusnya, Malaikat Malik. Malaikat Malik adalah penjaga neraka. Malaikat Malik penjaga
neraka. Kita tarik ke sini. Oke. Oke, ustazah minta maaf, ustazah tak ada pembaris. Kita main tarik-tarik ya. Oke. Anak-anak buat dengan cantik lah guna pembaris. Oke, seterusnya Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah pasangan kepada Malaikat Malik. Pasangan maksudnya tugasnya hampir sama tapi berlainan tempat. Oke. Kalau Malaikat Malik adalah penjaga neraka, Malaikat Ridwan pula penjaga apa? Ya, betul. Malaikat Ridwan adalah penjaga syurga. Jadi, penjaga syurga ada di atas nih. Kita akan tarik ke atas. Allah Akbar. Oke, tak apa. Dia tak apa kalau bengkok. Nanti anak-anak luruskanlah. Oke, seterusnya. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib adalah mencatat. Tugasnya adalah mencatat amal baik. Oke. Malaikat Raqib yang ada di bahu kanan kita, di bahu kanan manusia, mencatat amal baik. Jadi, mana dia mencatat amal baik? Yang ini. Mari kita garis. Raqib mencatat amal baik. Oke, bagus. Seterusnya, Malaikat Atid. Malaikat Atid adalah pasangan kepada Raqib. Rakan sekerja, macam mana? Oke, dia sama tugas, tetapi berlainan tugas. Ha, macam mana tu? Oke, mari ustazah terangkan. Raqib adalah pencatat. Dia mencatat amal baik, manakala Atid tugasnya adalah mencatat kejahatan. Oke? Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat kejahatan. Mari kita gariskan mencatat kejahatan. Oke. Dan yang terakhir di sini. Yang terakhir, yang di sini, yang ini. Maksudnya ini adalah jawapan dia lah. Jibril, Malaikat Jibril adalah tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Oke, tanpa melengahkan masa, kita gariskan. Oke, sempurna. Sekarang anak-anak dah dapat jawapan, ustazah sudah tunjuk, jadi tiada alasan untuk membuat muka surat ini, okey? Okey, kita akan pergi ke muka surat yang seterusnya. Ha, muka surat seterusnya sama dengan muka surat di sebelah. Padankan pada perkara yang dikategorikan sebagai najis. Okay. Apakah najis? Kategori najis. Ini adalah pelajaran ibadah. Okay. Mari kita gariskan. Oh, sebelum gariskan, kita akan baca satu persatu. Adakah ia najis ataupun bukan? Okay. Yang pertama, kopi. Kopi adalah najis ataupun bukan? Sebelum tu, ustazah ingin bertanya, apakah najis? Siapa tahu apakah maksud najis? Oke, najis adalah benda yang kotor. Jadi, kita tengok semula kopi. Adakah kopi kotor? Tidak. Jadi, kopi bukan najis. Oke, seterusnya. Ini kopi. Seterusnya, yang di bawah ni adalah nanah. Anak-anak tahu apa itu nanah? Okey, nanah adalah
satu luka yang terjadi di anggota badan. Dia mempunyai benda putih macam celang. Okay, Nana. Ustazah pun tak tahu nak terangkan macam mana. Nanti insyaAllah kita akan, Ustazah akan tunjuk gambar-gambar. Okay? Ini cuma latihan. Okay, kita teruskan. Nanah. Nanah adalah benda kotor. Jadi, nanah adalah najis. Yang seterusnya, air kencing. Air kencing adalah benda kotor ataupun bukan? Ya, tepat sekali. Air kencing merupakan benda kotor. Jadi, air kencing adalah najis. Seterusnya, belalang. Adakah belalang merupakan najis? Tidak. Belalang adalah haiwan. Dan belalang bukan najis. Okey? Yang seterusnya, muntah. Anak-anak tahu apa itu muntah? Bila kita rasa tak selesa, kita makan, lepas tu tak sedap, kita akan muntah. Okey? Ustazah tak boleh terangkan bunyi muntah nanti. Ha. Nanti ada yang termuntah nanti. Okey. Muntah, semua tahu kan muntah tu apa? Okey, muntah adakah ia kotor ataupun tidak? Ya, betul. Muntah adalah benda yang kotor. Jadi, muntah merupakan najis. Okey, sekarang mari kita jawab dan kita gariskan jawapan najis. Ini adalah najis. Okey, jangan tiru ustazah. Ustazah cuma tunjukkan. Kita padam balik. Okey. Kopi. Adakah kopi najis? Tidak. Nanah. Nanah adalah najis. Jadi kita gariskan. Okey. Air kencing. Air kencing merupakan najis. Jadi kita gariskan. Belalang. Belalang tidak. Belalang bukan najis. Muntah. Muntah adalah najis. Jadi kita gariskan. Okey. Kesimpulannya najis ada 3. Nanah, air kencing dan muntah. Manakala kopi dan belalang adalah merupakan bukan najis. Okey, kita akan teruskan pada muka surat yang seterusnya. Baiklah, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Okey, ustazah ulang, isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ini adalah jawapan dia. 16, Datuk bernazar. Okey. Mari kita baca. Nombor 1, Abdul Muttalib bin Hashim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tempat kosong, apa jawabannya? Nanti kita jawab sama-sama. Kita lihat nombor 2 dahulu. Nombor 2, Abdul Muttalib mempunyai berapa orang anak? Ha, senang kan? Oke, nanti kita jawab. Nombor 3, Abdul Muttalib telah untuk mengorbankan salah seorang anak lelakinya. Okey. Sekarang kita akan jawab. Okey, ustazah pakai pen. Nombor 1, Abdul Muttalib bin Hashim adalah datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, yang ini anak-anak perlu tulis di garisan sini. Jangan buat macam ustazah ni, okey? Ini adalah panduan untuk memudahkan.
Jadi perkataan ini tulis di sini. Nombor 2. Abdul Muttalib mempunyai berapa orang anak? Oke. Jawabannya adalah 16 orang anak. Jadi yang ini tulis di sini. Oke. Dan yang terakhir, Abdul Muttalib telah bernazar. Oke, bernazar untuk mengorbankan salah seorang anak lelakinya. Jadi bernazar tulis di sini. Oke, sekali lagi ustazah ingatkan, bukan gariskan seperti yang ustazah buat, tetapi tulis semula di tempat yang ustazah tunjukkan. Oke, boleh faham? Jelas? Ustazah padam dulu. Oke, untuk tidak bagi anak-anak keliru, ibu bapa boleh membantu anak-anak untuk memahami arahan-arahan ustazah. Oke, kita akan pergi ke muka surat yang seterusnya. Baiklah, untuk muka surat terakhir, kita hanya perlu membaca. Ikut ustazah untuk membaca. Ini adalah subjek Lughatul Quran ataupun subjek bahasa Arab. Oke. Mari kita mulakan dengan kotak yang pertama. Ha. Ha. Haqibatun. Haqibatun. Haqibatun bermaksud bek. Qa. Qa. Qalamun. Qalamun. Qalamun bermaksud pen. Ma. Ma. Maktabun. Maktabun. Maktabun bermaksud meja. Sa. Sa. Saburatun. Saburatun. Saburatun bermaksud papan tulis. Ka. Ka. Kurasatun. Kurasatun. Kurasatun bermaksud buku tulis. Buku tulis. Mi. Mi. Mistaratun. Mistaratun. Mistaratun bermaksud pembaris. Ta. Ta. Tabsyuratun. Tabsyuratun. Tabsyuratun bermaksud kapur tulis. Ku. Ku. Kursiyun. Kursiyun. Kursiyun bermaksud kerusi. Mi. Mi. Mimsahatun. Mimsahatun. Mimsahatun bermaksud pemadam papan tulis. Oke. Sekarang selesai untuk modul minggu kelima untuk tahun 2. Baiklah anak-anak yang ustazah kasihi sekalian, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berjumpa lagi. Bye.